kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Dona Mayong. Welcome to my channel, Dona Mayong channel. Hari ini saya mau mukbang dimsum ke restoran Hong Kong ya, yang ada di Barcelona. Tapi sebelum itu saya mau ke rumahnya adekku Yanti Jise. Jadi aku mau mampir ke rumah dia, kita makan bareng di sana. Oke, teman-teman, stay tune. Sekarang aku mau naik kereta dulu. Aku bawa patinete, makanya nggak bisa ini nih. Oke ya, teman-teman, stay tune. Tunggu selanjutnya. Nyampe nih teman-teman ke rumah adekku. Aku pencet bel dulu ya. Aku mau naik. Aku makan bareng sama dia. Udah nyampe. Aku bilang, yang punya rumah masih pakai daster ya teman-teman. Yang punya rumah pakai daster. Ya ampun, jam segini masih dasteran. Malu, jangan dulu. Oke, teman-teman, stay tune ya. Oh, nenggelis nih, cici gelis nih. Cium dulu. Dia udah gesit ya. Kita mukbang bareng sama dia juga. Kita dimsum di Hong Kong restoran. Kita ke Hong Kong, bukannya Hong Kong. Ke Hong Kong, ke Hong Kong. Ya apain lu, Mek? Rajin amat sih lu. Aku mau ngerampok tuh. Ini hasil panen kemarin, ini mau dirampok ini sama aku. Aku dirampok nih. Bukan dirampok, dihabisin. Ya, hanya membrio. Gondol. Ya, ini membrio. Loh, ini per ya gue. Nanti di oven dibikin selai. Baunya itu kan enak banget. Baunya enak banget ini. Ini membrio, ini anu buah musim dingin. Nih, lihat namanya baunya enak banget. Bikin perut lapar ini. Emangnya sih wangi ini enak banget. Ini harus di oven. Di oven. Belum mau. Ini lagi di rumah nih. Mau aku rampok kamu punya sendiri. Kayak jambu apa, kayak jambu itu ya modelnya bu, ya kayak jambu batu ya bu. Tapi baunya wangi banget kan. Baunya ada bijinya tuh. Aku nggak ngerti. Ini baru pertama kali aku unduh. Ini apa? Jangan dilihat bentuknya, tapi rasanya. Kalau ini apel bu ya. Jangan dilihat bentuknya. Bentuknya bopeng-bopeng. Tuh anggurnya dapat banyak banget. Iya ini. Lihat temen-temen. Kan ini kemarin itu gini bu ada isinya loh Me. Aku mau nggak apa-apa. Dia bilang itu. Kalau ada tak apa. Tuh. Yang punya rumahnya masih nyewer-nyewer BH itu. Kita di sini udah kelaparan. Dianya masih pakai daster, lihat tuh. Ya ampun. Tuh kita bertiga nih yang seru-seruan. Mau ngedimsum katanya. Dimsum. Mau cabai dari sini, Mei? Boleh. Kita jalan sekarang ya, kita mau jalan. Akhirnya jalan juga nih. Mana jaket ayam, Mei? Akhirnya jalan tuh. Gak dingin di sini. Oke, kita jalan ya, teman-teman. Ini berantakan, si Mimi kayak kuntilanak. Kita jalan juga sekarang. Anginnya kenceng banget ya Allah. Hari ini kayak gadis-gadis lagi nih soalnya. Soalnya anak-anak pada sekolah. Sekarang lihat kayak gadis umur berapa nih Kak? 25 aja ya. 15 kali ya. 17. Oke, seperti ya sebar kita makan penggemukan. Makan dia sementara. Oke. Gimana? Ya, kita sudah nyampe nih restoran Hong Kong. Banyak turis ini tahu. Kita udah nyampe, Dek. Halo. Iya. Tuh ini restoran Hong Kong kita ini.
Oke, mari kita masuk. Kita masuk, masuk. Cakep banget ya kursi-kursinya tuh. Unik. Tuh ada ini juga. Itu ada ini juga loh yang unik-unik ya. Ini khasnya nih, ciri khasnya di Hong Kong tuh ada ini nih. Ini chef-nya ya. Nah, jadi menu-menunya tuh enak banget tuh. Yang semua menu-menunya enak banget. Sekarang itu ya kita ini dulu ya, lihat-lihat. Tuh, teman-teman, menunya tuh mie-mian, ada kwetiau, ada bihun. Kan komplit banget. Harganya juga murah-murah tuh. Cuma 7 euro 50. Ada nasi goreng. Sini juga kalau ada hot pot-an ya ada juga tuh. Ini yang buat-buat hot pot. Tuh. Yang hot pot hot potan. Jadi kita mesen semua kalau misalkan udah musim dingin banget. Tuh menu-menunya apa, Me? Bentar ya. Ya tuh kan. Enak. Eh, kita pakai bajunya jelek lagi, jangan di YouTube. Enggak apa-apa, napa, Ci? Nah, teman-teman, kita tuh lagi bernostalgia mengenang masa-masa kita waktu di Hong Kong gitu ya. Iya, benar banget. Jadi kita ke restoran Hong Kong, jadi kayak Yamcha. Dulu kan kita bersama majikan ya, kalau kadang-kadang aku Yamcha itu sepuasnya gitu. Sepuasnya itu. Dulu kan cuma dibatas waktu kita tuh ya, juga cuma seminggu sekali keluar kalau aku ya. Jadi kalau aku 2 kali. Kita tuh kangen banget sama Hongkongnya deh ya. Iya benar, kangen banget. Situasi kita udah punya anak masing-masing, jadinya nggak ada waktu buat ke Hongkong main. Tapi insya Allah kapan-kapan kita main keluar kalau sekolah. Okay. Anak-anak udah gedean, kita main keluar bareng-bareng ya ke Hongkong. Oke. Okay. Kalau suasana udah aman tapi Hongkongnya ya. Sekarang ya, lagi Hongkong lagi lucu banget. Karena ya 2 bulan setengah yang lalu itu demo-demo, aku cuma makan aja ya, gak berani untuk muter Hong Kong soalnya bener-bener lagi ribet sekarang. Jadi kita sekarang menang, walaupun menang jauh di Hong Kong gitu, tapi ada restoran Hong Kong di sini juga lumayan enak. Iya. Oh, eh, situasinya kayak Hong Kong itu yang jaya. Oke ya teman-teman, kita nanti tunjukin menu-menu. Iya, kita masih nunggu menu nih, udah lapar banget sebenarnya. Gak sarapan. Iya tadi gak sarapan, sengaja gak sarapan biar kenyang gitu, biar muat banyak. Oke, stay tune ya teman-teman. Ini teman satunya lagi, Cici Pung. Dingin banget. Iya, dingin banget. Satu lagi yang datang, jadi kita berempat sekarang. Iya, seru ya. Kan? Ini kwetiau, kwetiau. Tuh teman-teman, kan menunya ini nih. Ini tinggal kurang satu. Tuh. Siomay, ini halal semua ya teman-teman, jangan khawatir. Ini ayam ya, kaki ayam, ceker ayam, ceker ayam. Ini bebek. Ini udang ya, dimsum udang. Ini siomay Hongkong. Kwetiau. Enak banget. Enak banget. Ini juga ada bebek. Pokoknya komplit. Komplit ya. Komplit. Mantep. Kita makan kan. Kita makan. Yuk. Kita mau makan ya. Menu sudah pada datang. Juga grupnya udah kumpul nih. Ecek-ecek. Kan belum sih tahu. Nama sih. Nama? Berdua. Ada nasi juga. Nasi. Mari teman-teman makan ya. Sini kalau gua. Enggak usah, kayaknya dari gua. Cabe dari dua. Cik, mau cabe enggak, Cik?
Oh ya ilah ilah dah mau. Kenakannya teman-teman. Ini cabe dari pohonnya dia. Ini video enggak kok. Oh iya udah cabe. Cabe enggak apa-apa. Malah lucu ya. Dia lagi oneng dia tuh. Adikku lagi oneng. Lagi lapar biasa. Kok jadinya bingung ya.
Esto ya pedido, esto para llevar una más. Una más para llevar. Sí, esta. Junta una. ¿En tallarines de contener? Sí, tallarines de contener. ¿Hecho ahora o tipo de...? No, tallarines de contener. Sí, cocinera. ¿Se crea ahora o más tarde? Ahora. No. Ya me voy. No, aún tiene la cocina. No, aún tiene kalau dua ya satu tak boleh pula. Nah, kalau itu kayaknya bagian bar yang ini bagian kamarera, kamarero. Kita kan tak tahu ya, aku tak tahu kalau dia tahu. Kelihatan. Kau pikir dia kamarero juga? Apa bedanya? Bar cuma bagian minuman. Bagian postre gitu. Kalau bisa bantuin kita orang boleh. Tapi kalau lain tamu bagi makan kita orang. Kalau gua semuanya. Itu jadi bosnya deh. Bos kacau. Ini enak banget. Tadi nyawarin ceker. Ceker, ceker kebo. Cincin takut ya. Enak banget, empuk banget. Nih, cekel nih. Empuk banget, Cici. Cabenya mau lagi gak? Cabenya mau lagi gak sih? Hai, pancing di sini. Cumi, cumi, cumi. Aku itu pengen tahu sih, cari tahu sih kayak gini, tapi nggak tahu di mana belinya. Enak banget kalau makan. Ini di Napolis ada. Nggak tahu kemana. Bulan bulan depan, minggu depan. Nah, kalau buat sayur, buat cao itu enak banget. Ada. Mesti tahu ke mana, kan? Gue kadang beli ada yang liquidnya doang, nggak kayak begini. Liquid nggak enak tuh kan? Itu di sawah ya. Banyak. Udah kenyang. Dan sudah kenyang kayaknya. Padahal belum habis makan kenyang gitu kan. Kan bisa apa-apa. Jalan kaki. Jalan mana sih? Lihatin. 63 gua langsung. Iya, 63 sini. Diagonal France, France Masih ya. Iya, dekat-dekat. Kalau itu aku tahu deh. Ini loh. Depannya Inggua. Depannya itu loh, Mi. Depannya Inggua persis. Tiga bisa naik, nanti terang juga. Terserah lu. Terang bisa. Di sini itu strategis bisa. Bahwa gampang banget kemana-mana. Kurang mana? Itu dekat ya udah. Dekat. Di sentro kan. Ini dekat ya. Kayak gitu ya. Jadi dong. Sampai ketemu. Oke, teman-teman, rebung sudah habis ya. Makannya tuh selesai. Jadi kita pamit sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke. Okay.